siapa di antara kue orang yang berani melawan Gavumen? Ampun, Guron. Ampun. Ingat, kue orang harus berpajak atau aku habisi semua. Mati! Ampun, Guron. Ampun. Besok saat durungi surut, sebelum mereka balik langsung kita serbu. Wis mantep ki, Man. Aku wis ra betah karo kompeni, Kang. Rancangan mau wis mantep kabeh ya. Nunggu apa-apa saka aku. Amit sewu lor, derek taken. Di mana letak desa Kamolan? Oh, kidul niku rak sampun Kamolan. Diko niku sinten? Saya pengembara lor, meleang kabur kanina. Rak sanes antek e londo to? Mboten lor. Saya ingin bertemu Mudin Kamolan. Oke, monggo monggo.
Saya dengar banyak korban di beberapa desa. Itu karena mereka melawan Tuan Bupati. Tetapi saya tidak menghendaki itu. Saya tidak mau hal itu semakin menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Kadipaten. Jangan khawatir Tuan Bupati, mereka tidak akan berani memberontak kepada Tuan. Bagaimana Tuan? Ayo Pranolo. Sedulur siapa dan ada keperluan apa? Kula Samin Surasentika. Maksud kedatangan saya ke sini untuk mencari seorang guru ki. Dan saya dengar panjenengan adalah seorang yang pinunjul. Kebanggaan bagi saya untuk bisa diterima panjenengan sebagai murid. Nama Kisamen sudah banyak dibicarakan oleh penduduk di sini. Adalah keliru kalau Kisamen ngangsu kawruh pada saya. Bukankah manusia boleh tidak puas dengan yang ia dapatkan, Ki? Selalu merasa kurang. Apa yang saya miliki sebenarnya hanyalah setetes ilmu yang ada di dunia ini. Sudikah kiranya panjenengan nerima saya sebagai murid, Ki? Baiklah. Kalau itu kemauan Ki Samin, saya tidak bisa menolaknya. Silakan masuk, Ki. Ki Samin Surasentika pada waktu itu mengajarkan para pendereknya atau para muridnya supaya kita hidup ini rukun, tujuannya rukun. Malah gunem sekecak, tembung sakecak, marang sepadani. Artinya kita ngalah dengan segi pembicaraan atau perilaku apapun. Karena orang hidup di dunia ini yang bisa dilihat baik ini hanya tiga hal. Antaranya adalah ucap, partikel, kelakuan. Orang itu tidak boleh jerengki, serai, panas ten, dah pen kemarin. Orang hidup di dunia itu mempunyai tujuan lima. Di antaranya satu, demen. Dua, becik. Tiga, rukun. Empat, seger. Lima, waras. Yang disebut demen, becik, rukun, seger, waras. Thank you.
perkawinan atau pernikahan, memang sedulur sikep ini nitik asal usul. Kalau ada orang bilang orang sikep kawinnya kumpul kebo, itu salah. Sebenarnya justru malah orang sikep ini yang cara pernikahannya yang jelas. Karena kita tidak boleh diwakilkan orang lain, dilaksanakan sendiri, dilakukan sendiri. Memang berbeda dengan orang lain, karena orang sikep mempunyai tujuan. Kalau melaksanakan pernikahan, kita harus sama, saling jelas. Misalnya kamu mau tak nikah di, misalnya kok mau, ya harus benar-benar mau. Tidak boleh kategori mau hanya luar, terus nanti habis pernikahan pegatan, ya tidak boleh. Karena orang sikap mempunyai tujuan hidup ini, melaksanakan perkawinan ya pernikahan ya satu kali, jadi untuk selamanya. Boleh saya duduk, Ki? Apa yang membuat Kisamin belum memejamkan mata? Apabila ada sesuatu pikiran yang membuat hidup tidak tenang, tidak akan bisa seseorang memejamkan mata. Bukankah bersemedi adalah satu-satunya cara agar pikiran senantiasa selalu tenang? Terlalu naif apabila Aki hanya menganggap bersemedi adalah satu-satunya cara agar pikiran manusia selalu tenang. Ada hal selain itu. Adalah manusia sejatinya hidup untuk meneruskan keturunan Ki. Selain untuk menghindari keserakahan hawa nafsu, juga agar ada keseimbangan antara manusia dengan alam. Pangapunten atas ketidaktahuan saya, Ki Samin. Oleh sebab itu, Ki, saya bermaksud mengajak Adinda Saniah untuk berbagi dan menjalani alur kehidupan agar hidup ini lebih bermakna. Tak kuasa saya menolak kehendak dan niatan baik Ki Samin, tetapi alangkah baiknya kita juga mendengarkan pendapat Saniah Ki, karena yang akan menjalani kehidupan adalah Ki Samin dan Saniah. Saniah! Saniah! Reni Cahayu. Ki Samin mempunyai niat baik untuk Bapak, kamu, dan keluarga kita, Cahayu. Niat baik itu adalah keinginan Ki Samin mempersunting kamu, Dok. Rabisin! Sampean itu dari Bapak mau arep ngincer aku, Pak Ki. Sania! Omonganmu Radwi Toto. Kowe ngerti ora ngomong karo sapa? Ora sudi aku hidup penuh kesederhanaan. Selalu prihatin seperti apa yang selalu kamu katakan pada semua orang. Alam yang melimpah ini buat apa kalau tidak untuk senang-senang? Buat apa harus jujur kalau di luar sana banyak manusia-manusia bejat yang selalu memanfaatkan kejujuran kita? Sania! Ajaran-ajaranmu itu malah akan membuat manusia sengsara, Ki. Sudah sengsara malah suruh sederhana. Hidup macam apa yang kamu ajarkan? Bocah semprong! Arep dadi apa kowe, Ben? Sabar, Ki. Sabar. Saniah hanya ingin meluapkan apa yang ia rasakan, Ki. Sesungguhnya manusia itu mempunyai macam-macam sifat dalam dirinya, baik itu sifat baik maupun iri dengki, dan kesemuanya itu adalah untuk keseimbangan. Pangapunten, Ki,
saya benar-benar malu. Saya merasa berdosa punya anak yang bejat akhlak. Sabar itu alat tangguh ngomong nafsu ini, yaitu nafsu kemarahan. Untuk mengobati kekecewaan Kisamin, Sandiah saya serahkan kepada Kisamin. Sejatine kebahagiaan manusia tercapai kalau tidak ada keterpaksaan dalam melakoni hidup ini. Sandiah, Sandiah. Dalam Romo. Duh, apa kowe gelem urip karo kisahmu? Keinginan Romo adalah titah yang harus saya taati sebagai tanda bakti saya kepada orang tua. Kisamin sudah dengar sendiri apa kata Sandia. Budi pekertimu luhur nih. Kehormatan bagi saya bisa hidup berdampingan dengan ini. Namalke sejatinya urip. Pangapunten Romo, wanita sejatinya diciptakan untuk mendampingi dan melayani suaminya. Adalah dosa besar bagi saya apabila menolak kodrat bagi wanita seperti apa yang selalu dituturkan oleh Romo siji kanggo selawase. Tuan Kapiten, Tuan. Serangan lo, silakan duduk. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kamu awasi terus itu orang yang namanya Samin dan laporkan kepada saya apabila ada sesuatu yang mencurigakan. Tetapi Tuan,
Mereka sudah ratusan, bahkan mendekati ribuan. Apa itu tidak membahayakan? Jangan khawatir, Pranolo. Awasi saja itu orang yang namanya Samin. Toh, mereka akan kalah menghadapi tentara saya. Lawong saya dengar, dia sangat sakti, Tuan Kapiten. Tidak mempan dengan senjata tajam, apalagi dengan bedil. Doro Bupati juga khawatir apabila ia gunakan kesaktiannya untuk Balelo. Jangan berlebihan, Pranolo. Mana ada itu orang tidak mempan senjata tajam. Semua orang akan mati apabila ditusuk atau ditembak. Kamu mau saya tembak? Ya jangan, Tuan. Nanti saya mati. Itu dia. Sekarang awasi saja itu orang dan laporkan kepada saya apabila dia mau memberontak. Baiklah, Tuan. Saya permisi dulu. Aku krungu penderek sampean saya akeh, Ki. Sedulur-sedulur hanya ingin mengerti dan mempelajari apa itu arti hidup, Doro, tidak lebih. Kalau semakin banyak dan kuat, jangan-jangan nanti Balelo. Apakah saya berani Balelo kalian panjenengan, Doro? Saya hanya tidak ingin ada pertumpahan darah di bumi Blora ini. Terkadang-kadang darah memang diperlukan untuk hidup di bumi yang dicampuri oleh orang lain. Kesengsaraan dan kemelaratanlah yang membuat rakyat melakukan tindakan itu, Doro. Itu yang tidak saya kehendaki, Ki. Apalagi yang melakukan itu sampean. Mangertos, Ki. Sinaraknya, ada angin apa hingga Suti mampir ke tempat ini? Sungguh kata-katamu menyejukkan hati. Tapi dasar manusia lebih banyak mengumbar nafsu daripada mengikuti petuah-petuahmu yang membosankan itu. Mbak Yu, tidak sepantasnya Mbak Yu berkata seperti itu kepada Kisamin, Mbak Yu. Wes, menengah, wetak silek. Janganlah menilai manusia dari apa yang sering kamu lihat, Nyi. Karena kurang pengetahuan tentang makna hidup dan kehidupan, sehingga mereka hilaf. Alah, sing kondok sopo. Buktinya banyak ajaran-ajaran di bumi ini, tapi mereka masih saja ranggenah. Untuk bisa memaknai hidup dan kehidupan, dan menghargai karunia yang kuasa, memerlukan niat dan ketulusan hatinya. Kalau tidak ada yang ngilengke, yaudah ranggenah. Lah, mending ranggenah memaknai hidup ini. Seneng-seneng, Ki. Seneng-seneng. Ingat itu, Ki. Cekap sementen rumiyin, guys, dulur-dulur. Mugi-mugi kita sedaya diparingi berkah saking Gusti seger waras. Seger waras. Ger, merindong, Ger. Wonten dawuh, Rama. Piye kabarmu? Sae, Rama. Apik nek ngono. Apakah kamu sudah melihat keadaan rakyat? Sampun, Rama. Piye menurutmu? Rakyat masih banyak yang menderita, Rama. Apakah tepat kalau kita menaikkan pajak? Kalau memang baik untuk Kadipaten, mengapa tidak? Baik untuk Kadipaten atau Londo? Tidak, Orin Ligir. Romo,
Romo sudah menghubungi sepuh. Sudah saatnya Romo untuk lengser. Romo titipkan Bumi lan Kawulung Loro yang dia. Sungguh berat tanggung jawab yang saya emban, Romo. Itu sudah menjadi keputusan Romo dan kamu harus melaksanakannya. Pengapunten, Romo. Menjadi seorang pemimpin harus arif dan bijaksana. Jangan sewenang-wenang terhadap kawulamu, Yongger. Ojo milik yang bukan darbemu. Ya, Romo Weling, wong kang aran samin Sula Sentika. Ojo mbok ganggu gawe, Yongger. Maaf, Romo. Saya mendengar penderek di Samin Sula Sentika semakin banyak. Kompeni mengatakan bahwa Kisamin ada niat untuk memberontak. Apa yang harus saya lakukan? Itu tidak benar. Romo tahu siapa Samin Sula Sentika itu. Dia itu orang yang baik dan jujur. Romo berharap kamu mau mengerti semuanya, Ger. Inggih, Romo. Saya akan mestekaken semua dawuh. Ya wis, Ger. Romo tak ngasih dhisik. Apa yang membuat hatimu tidak tenang? Nyuwun sewu, Kang. Saya mendengar bahwa Doro Bendul lengser. Dan pucuk kepemimpinan Doro sekarang diserahkan kepada Doro Kahar. Dengan diangkatnya Doro Kahar menjadi bupati, saya khawatir akan membahayakan keberadaan kita, Kang. Jangan berprasangka terhadap sesuatu sing durung mesti. Jangan menimbulkan iri dengki terhadap sesama. Karena semuanya itu akan membawa kita pada golongan yang paling nista. Sepurane, Kang, apa yang harus kita lakukan apabila nanti Doro Kahar ganggu gawe? Kita berdoa saja, semoga tidak terjadi apa-apa. Dan selalu dilindungi oleh yang kuasa. Manungso urip iku punya kewajiban manembah paring Gusti. Menjaga apa yang telah diciptakan untuk kita. Saling menghormati terhadap sesama. Yen iso nglakoni kabeh kuwi, maka keseimbangan akan tercipta antara alam, manusia, dan hubungan kepada Gusti. Sehingga tentrem lahir batin. Perdom seh, kurang ajar. Sudah berani itu orang yang namanya Samin Sula Sentika? Pengikutnya sudah ribuan orang, Tuan Kapiten. Saya dengar mereka juga akan melakukan pemberontakan. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu kumpulkan orang-orangmu dan tentara saya. Kita akan langsung tangkap itu orang yang namanya Samin Sula Sentika. Apakah kita harus meminta Palilandoro Bupati, Tuan? Ah, tidak perlu. Kita akan langsung tangkap saja itu orang. Baik, Tuan. Kisamin, ning endi to wong iki? Men, Kisamin. Pinarak Ndoro. Ah, ora perlu. Kedatanganku kesini hanya untuk menangkapmu.
Iki perintah kapiten lo, jo macem-macem kowe. Apa salah saya, Ndoro? Lah kowe balelo iki nek diterus-teruske iso ciloko. Napa mboten kleru? Lah wong kula mboten nate gawe cilakane tiyang, Ndoro. Lah wong kowe ngumpulake wong akeh nganti won ngono kok ora duwe karep-arep nyilakani, ra mungkin. Buktine napa, Ndoro? Apa kowe ra melek? Buktine wis cetha, dadak takon. Hei, mengumpulkan orang banyak, apa itu tidak untuk melawan Kuvermen? Lah kalau mengumpulkan orang untuk ngangsu kawruh, apa itu berarti melawan sampean, Tuan? Wong melawan kan dengan senjata, Tuan. Apakah di rumah kami ada senjata, Tuan? Berdom, Seh. Bukti yang Pranolo kumpulkan sudah cukup untuk menangkap kamu orang. Tangkap itu orang. Ojo macem-macem gue. Kamu petani biasa, bukan pemberontak. Sabar, sedulur-sedulur. Sabar. Monggo, Ndoro. Tuan Bupati, Tuan menangkap Samin Surasetiko tanpa mendapatkan palilah dari saya. Itu orang ingin memberontak kepada Tuan. Apakah Tuan sudah mendapatkan bukti kalau Samin ingin memberontak? Dengan mempunyai pengikut mencapai ribuan, sudah bisa dipastikan kalau itu orang ingin memberontak. Tinggal menunggu komando saja. Apakah dalam hukum Belanda mengharuskan orang yang berkumpul untuk ditangkap, Tuan? Tuan Bupati tidak mengerti. Perkumpulan Samin Suro Sentiko sudah membahayakan kekuasaan Tuan. Dengan menjentikkan jari saja kekuasaan Tuan akan jatuh. Saya tidak ingin penangkapan ini malah akan memperkeruh keamanan Blora. Balelo karo pemerintah. Manungsa nek wis ditakdirke dadi petani, wis dadi petani, Tondoro. Ora usah macem-macem. Lah kok kowe duwe bola akeh? Lah wong aku duwe cerita akeh, Ndoro. Nek do nganggur ora ana garapan, ya aku cerita karo sedulur-sedulur. Ceritamu ki apa? Ya warna-warna, Tondoro. Akeh. Aku iki nganti bingung ki. Kowe tak piloro ora apa-apa. Tak pulo soro kowe mung menteles. Kowe iki njaluk tak kapake. Kamu orang sekarang boleh pulang. Tolong bebaskan itu Samin Pranolo. Tuan iki gimana toh? Sudah, jangan banyak bicara kamu orang. Cepat bebaskan. Silakan kamu pulang, Samin. Kalau saya dengar kamu macam-macam, saya tidak segan-segan bunuh kamu orang. Terima kasih, Tuan. Saya permisi dulu. Tuan ini gimana, toh? Kan bisa bahaya kalau Samin balas dendam. Kamu orang, awasi saja lagi apa itu kegiatan Samin Surasentiko. Apabila kita mendapatkan bukti-bukti baru, kita akan tangkap lagi itu orang desa. Loh,
saya sudah tidak tahan melihat tingkah laku orang-orang Belanda dan Poro Wedono, Kak. Kabarnya mereka juga hendak menaikkan pajak. Apalagi Kang Samin ditangkap tanpa alasan yang jelas. Apa yang harus kita lakukan, Kang? Apakah kita harus melawan dengan kekerasan? Benar, Kang. Kekerasan akan menimbulkan banyak korban jiwa di antara kita. Apalagi persenjataan mereka lebih ampuh dibandingkan dengan kita. Jadi, kita harus melawan mereka dengan cara lain. Kita harus dablek atau gendeng agar kita dianggap tidak waras. Yang sudah barang tentu, mereka akan jengkel sendiri dan membiarkan kita. Tetapi yang kita lakukan bukan waton gendeng. Kita bingungkan mereka dengan permainan kata-kata. Tetapi ingat, kita harus hati-hati dengan kata-kata kita sendiri, karena kalau kita salah, kita akan kehilangan sendiri. Tapi aja kebablasan dadi gendeng tenanan dulu. Maka pada waktu dulu, orang sikap itu kalau ditanya oleh Belanda dan anteknya, mau kemana kamu? Mau ke depan. Dari mana kamu? Dari belakang. Intinya dia itu untuk membingungkan Belanda, membingungkan pertanyaan. Artinya Belanda biar memimpin warga Jawa ini susah, maksudnya begitu. Namun konotasinya orang banyak dianggap, atau yang antek-anteknya Belanda dianggap itu nyamin kamu. Padahal kita mempunyai tujuan tertentu. Kalau yang tanya Belanda mestinya begitu. Kalau yang tanya bangsanya kita sendiri, ya kita biasa namanya orang. Nah, karena orang sikap yang disebut orang Samin dulunya kan mempunyai tujuan supaya larinya penjajah dari Jawa ini tidak usah pakai kekerasan. Ditanya, sapimu berapa? Dua, satu gitu. Satu sapi, dua itu jantan dan betina. Biar dia sampai sensus saja susah untuk mendata punyanya orang sikap. Karena mempunyai cita-cita untuk membingungkan peraturan Belanda pada waktu itu. Karena orang sikap mempunyai kehendak kapan Jawa ini bisa merdeka. Maka pada waktu itu disuruh bayar pajak enggak mau. Karena Belanda tidak orang sini kok memajakkan tanah sini kan enggak bisa. Tapi setelah merdeka, orang sikap bayar pajak duluan. Karena sudah merasa ini untuk membangun negara kita sendiri. Jan, karmu piye? Orang bayar pajak? Lu ora utang bayar. Pajak itu dudu utang ning kewajiban, ngerti ora? Oh. Wes, sapimu ono piro? Mong loro. Mau anggap picek wae aku. Lah kae nang kandang ngono pitu. Genah mong loro lanang karo wedok. Wong edian kabeh kewan ki ono loro, lanang karo wedok. Kene sampean ngerti, yen sapi ki mung loro. Ya sapi ki mung loro, ning kandangmu ki ono pitu. Loro. Pitu. Iku lek hitungane. Wis, sapimu tak go loro, nggo mbayar pajak. Aku ora wis kandha. Sapiku mung loro. Yen sampean gawa, aku ora sang loko. Lan iso nandur pari, njur ora iso adang. Yen ora adang, sing tak pangan apa? Yen ora mangan, aku mati. Nek aku mati, sampean dhewe sing bingung. Sampean iso didakwa mateni aku. Kok iso? Wong matimu ki kaliren. Sing marake aku kaliren terus mati rak sampean. Mergo sapine sampean gawa.
Lah sampean mateni aku, sampean dipateni wong sak desa matine sia. Ning kubur disiksa apa gelem? Sampean dipateni wong sak desa. Momoh jan aku, dasar sempul kowe. Repot piye? Sampean kudu ngresiki teleke, ora mbok resiki teleke, engko ngambon-ngamboni. Sampean yo kudu makani, ora mbok pakani engko pitike mati. Nek pitike mati, sampean dibedhe company. Yen sampean mati. Wes. Amanem gawe gedeng-gedeng iki. Sing gedeng-gedeng sapa wong aku omong apa anane? He. Lemahku wis dadi nggone pemerintah. Aja mbok paculi. Sing maculi lemah jero patok iki yo sapa? Lah aku majuli lemah kene. Iya, sing goblok ya aku pokoke lah. Pengikut Samin Surasandika semakin banyak saja. Oleh Sandi mengatakan sudah mencapai 5.000 orang dan tersebar di mana-mana. Nuwun sewu, Ndara. Saya juga mendengar dari Telik Sandi mereka akan melakukan penyerbuan Kadipaten. Lebih baik kita tangkap lagi itu orang, Tuan Bupati. Terus bagaimana dengan pajak mereka? Nuwun sewu, Ndara. Mereka juga menolak untuk membayar pajak. Mereka pandai berkilah dan menakut-nakuti para wedono dengan kata-kata. Sejak dulu saya tidak setuju pajak dinaikkan. Kondisi mereka sangat terbebani dengan itu. Begini jadinya. Government dari pusat sendiri yang menginginkan pajak dinaikkan, Tuan Bupati, dan itu sangat wajar. Orang lumrah. Sampean lihat bagaimana penderitaan rakyat karena tingginya pajak. Bagaimana, Tuan? Kita tangkap lagi itu orang yang namanya Samin. Apakah tidak percuma untuk menangkap Samin? Tuan lihat sendiri, dia tidak mempan dengan senjata tajam. Saya akan meminta persetujuan dari government pusat supaya Samin dibuang dari tanah Jawa agar terpisah dari para pengikutnya. Bagus, Tuan, bagus. Kamu persiapkan saja segala sesuatunya. Baiklah, Tuan. Bongkong kowe, men. Sewundoro, apa yang membuat Doro Kahar terlihat melamun seperti itu? Apakah penari-penari saya kurang menghibur, Doro? Tidak, Nyai. Lantas apa, Doro? Aku dihadapkan atas sebuah pilihan yang amat berat. Pilihan apa yang membuat Doro terlihat murung seperti itu? Antara janjiku kepada Romo dan ketidakberdayaanku atas kehendak Belanda.
tidak berdaya melawan niat Belanda untuk menangkap dan membuang Samin Srosentiko. Sementara aku berjanji untuk tidak mengaruh biru Samin. Lepaskan sejenak, Loro. Jangan sebut Samin ya, kalau saya tidak bisa menghibur Loro. Ayo nyi mulai. Sampean wis teko to, Kang? Saya hanya tidak ingin ada perselisihan di antara kita, Nyi. Wong mereka sendiri yang ikut denganku kok ki. Ra ono sing ngongkon. Aku ra wis kondo. Yen wong urip sepisan kuwi ya kudu seneng-seneng. Sapa wongi sing ora pengen seneng-seneng? Nyatane sing melu aku luwih akeh tinimbang sing melu sampean. Yen akeh-akehan ya mesti aku kalah to, Nyi. Rambutmu mbok orei. Wong lanang mesti akeh sing ketenan karo sampean. Bagus kalau sampean mengakuinya. Jangan mengingkari hati kecilmu. Bukankah sampean juga laki-laki? Manusia di dunia ibarat hanya mampir ngombe ini, tidak langgeng. Masih ada kehidupan lain yang abadi yang harus kita raih dengan menanam kebajikan. Apakah sampean sudah melihat kehidupan abadi itu? Yo wis nih. Sing melu aku, yo penderekku. Sing melu awakmu, dudar behmu. Urip ning dunyo iki mung ana loro. Rino lan wengi, lanang lan wadon, ala lan becik. Alah. Oh iya, Ki. Sebentar lagi akan ada geger di papan panggonanmu. Hati-hati, Ki. Geger apa, Kang? Belanda mau menangkapku lagi. Apa yang harus kita lakukan, Kang? Jangan bingung. Tetap tenang. Jangan dilawan dengan kekerasan. Kita pasrahkan saja kepada Gusti. Mana tentara saya, Pranolo? Wah, sudah siap, Tuan. Ada apakah kiranya Doro sudi mampir ke pemondokan saya? Wes, enggak usah kakan rebuk.
aku rasudi kejunungan sampean ning telatah Duro kene. Aku rali lo sampean rusak peranatan pemerintahan sing direkem Doro Bupati Kahar. Manungso kuwi punya hak untuk hidup di mana saja Doro. Karena bumi ini kagungane Gusti. Ayen gawe kisruh rusak peranatan luwe becik dilungakno. Sing ngaduh saka Doro. Sekali lagi, bumi ini bukan milik siapa-siapa, Ndoro. Bumi ini kagungane Gusti. Manungsa mung kari ngenggoni. Bukanlah hidup di dunia hanya sementara. Hah! Takkan cangkem. Aku ra urusan karo sing gawe bumi. Sing jelas kowe rusak peranatan. Wis wani karo permen. Kami juga sudah mempunyai bukti-bukti kalau kamu ingin melawan Superman. Hei, Sandia, apa kowe lilo nek bojomu iki tak gowo? Sepunten, Doro. Kalau suami saya ditawan, nanti saya dan turunan saya bagaimana? Istri saya takut kehilangan saya, Doro. Karena laki-laki harus memberi nafkah untuk keluarganya. Kalau kamu menganggap bumi yang kamu injak milik semua manusia, berarti tidak ada bedanya kalau kamu saya pindahkan ke tanah lain yang nantinya akan menjadi milik kamu. Lemah kumelar, duwe podo duwe, mancek podo mancek, nanging garapan bumunum dwe dwe dwe, yen bongso walondo wis duwe bagian dwe. Silahkan, kalau itu memang untuk kebaikan pono bumine pangeran, kene bumine pangeran.